Welcome to Online Kids Service! Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Senang sekali Kak Ripka sama Kak Erna menemani adik-adik di rumah untuk kita sama-sama boleh beribadah bersama. Iya, Kak Ripka senang banget. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa pasti Kak Ripka. Luar biasa. Kalau Kak Erna, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Okay. Karena bisa pimpin doa ya. Oke, okay, Kak Ripka okay. Siap. Yuk adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami ini kekuatan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk manis untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik di rumah, yuk semua bangkit berdiri, yuk ajak papa mama juga. Sudah, semuanya sudah bangkit berdiri, siap? Kita mau puji Tuhan. Sama-sama siap ya? Siap dong ya. Oke. Ayo adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri, yuk ajak papa mama juga. Kita memuji Tuhan bersama. Nanti ikuti gerakan Kak Ripka, juga Kak Erna ya. Siap, siap ya? Gimana gerakannya Kak Ripka? Ikutin ya. Semua. Namanya Yesus. Nama
anak Tuhan harus menjadi anak yang setia. Oh, siap Kak Rifka. Oke, kita mau nyanyi satu pujian setia setia. Setia setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya, kita katakan setia setialah. Setia setialah, setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Untuk apa? Untuk kasih setianya. Setia setialah, setialah sampai mati. Luar biasa ya Tuhan kita Kak. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh sekali lagi ya. Katakan setia setialah. Kita mau setia sama Tuhan sampai akhir. Oke Kak Rifka, siap. Lebih semangat lagi ya. Setia, setia setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu di rumah, silakan kembali duduk yang manis. Kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasihmu di setiap waktu. Sama-sama katakan sekali lagi, kami mau datang di hadapanmu Tuhan. Saat ini kami
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dapat disampaikan oleh kakak pembina dengan baik ya Tuhan. Berkati urapi kakak pembina ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Amin. Menjadi berkat buat sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan Amin. Hai adik-adik, bisa tebak enggak ini Kak siapa? Wih, kok hebat, ada yang tahu? Iya, ini Kak Yohana. Kak Yohana lagi mengintai. Nah, adik-adik tahu enggak satu tokoh Alkitab yang terkenal dan dia tugasnya Kak Yohana, kayak Kak Yohana hari ini? Ada yang bisa tebak? Iya, benar. Itu adalah Yosua. Betul sekali. Wow, kucap adik-adik. Nah, Yosua pernah mendapat sebuah tugas untuk mengintai suatu daerah, yaitu Tanah Kanaan. Nah, hari ini Kak Yo mau cerita tentang Yosua. Sudah siap? Oke, adik-adik bisa duduk yang manis. Dengarkan Kak Yohana cerita ya. Ya, jadi adik-adik, Yosua ini sejak masa mudanya dia mengabdi pada Musa. Nah, Musa ini adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian di mana Tuhan menjanjikan tanah tersebut untuk mereka. Nah, tapi untuk sampai ke tanah itu butuh perjuangan yang panjang sekali. Ya, sekitar 40 tahun adik-adik. Wah, lama sekali. Coba adik-adik bayangkan, lihat. Jalan melewati gurun, panas banget. Dan itu 40 tahun loh. Wah, satu hari kita jalan di gurun aja pasti panas ya. Dan ini 40 hari, bukan waktu yang lama. Ya, dan Yosua ini yang nama aslinya adalah Hosea bin Nun, mengikuti Musa sejak masa mudanya. Dan ia terus mengikuti dan mentaati apa yang Bapak Musa suruh ke Yosua. Nah, itu baik atau buruk ya adik-adik? Baik, bukti bahwa Yosua itu adalah orang yang setia. Wah, setia itu apa Kak Yo? Nah, kalau kita cari sama-sama di Kamus Bahasa Indonesia, ya arti dari kata setia adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian, dan sebagainya. Dan arti kata setia itu juga adalah patuh dan taat, seperti Yosua. Jadi waktu itu Yosua disuruh oleh Musa dengan 11 pengintai yang lain untuk melihat tanah Kanaan. Di situ kira-kira ada apa ya? Dan Yosua itu pandai banget adik-adik. Dia bisa melihat dengan detail hal-hal yang baik di sana. Dan ia melaporkan pada Musa bagaimana tanah Kanaan itu. Nah, itu bukti juga bahwa Yosua setia pada pekerjaannya. Setia dengan apa yang sudah ditugaskan oleh Musa kepadanya. Nah, siapa yang mau Kak Yosua? Good job. Iya, kita perlu loh belajar dari Yosua untuk selalu patuh dan taat adik-adik. Kemudian, nah kita baca ayatnya ya. Di Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Nah, kalau adik-adik masih bingung, di mana Kak Yo kitab Ulangan? Nah, ini Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke? Kita buka di Ulangan
31 ayat ke-7 sampai ke-8. Sudah ketemu adik-adik? Oke, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Nah, adik-adik, akhirnya ketika Musa itu sudah berumur 120 tahun, kan Musa sudah gak kuat lagi untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Akhirnya tugas tersebut diberikan pada Yosua. Wow, Yosua diberi kesempatan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Wih, keren sekali ya. Wah, sejak muda dia sudah setia mengabdi pada Musa. Kemudian karena dia selalu patuh dan taat, akhirnya ia juga dipercaya. Keren. Siapa yang mau jadi kayak Yosua? Kak Yu juga mau. Nah, karena kesetiaan Yosua, akhirnya tugas Musa dilanjutkan oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, di saat itulah Yosua juga menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan. Dia selalu dengar-dengaran loh sama perintah Tuhan. Siapa adik-adik yang di rumah juga dengar-dengaran sama papa mama? Sama kakak pembina? Sama guru di sekolah? Nah, itu salah satu contoh kesetiaan adik-adik terhadap sesama. Nah, kalau adik-adik mau belajar untuk setia pada Tuhan, adik-adik juga harus melakukan semua yang tertulis di firman Tuhan. Jadi, ayo kita sama-sama ya adik-adik belajar seperti Yosua yang selalu setia, selalu taat, patuh. Nah, siapa yang mau jadi seperti Yosua? Oke, good job. Nah, sekarang kita mau hafalin ayat hafalan sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita lagi yuk. Sekarang di perjanjian yang baru. Yang baru berarti ada yang di belakang sini ya adik-adik. Ini kitabnya di Lukas 16 ayat 10a. Jadi adik-adik boleh urutin Matius, Markus, Lukas. Lukas 16 ayat 10a. Sudah ketemu semua adik-adik? Kakak tunggu ya. Oke, sudah semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Satu kali lagi ya. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke, good. Ya, kita harus setia dari hal-hal yang kecil adik-adik. Sejak muda seperti Yosua, kita setia, kita patuh, kita taat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti papa, mama, bu guru, kakak pembina. Oke, dan ketika kalian besar, kalian juga akan dipercayakan
hal-hal yang lebih besar. Oke? Oke, sekarang Kak Yo mau ajak adik-adik untuk kita berdoa bersama ya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, bentuk kami untuk jadi anak-anak yang setia. Tuhan, kami mau belajar untuk setia dalam hal yang kecil. Karena kami tahu suatu hari nanti Tuhan akan mempercayakan kami hal yang besar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih juga atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat belajar ya adik-adik, tetap setia. Waktunya kuis. Gimana tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Kak Yohana? Wow. Kita semua terberkati ya Kak? Iya betul Kak Ripka, Kak Ripka dengerin kan? Dengerin dong, adik-adik di rumah gimana dengerin gak? Dengerin dong, dengerin pastinya. Dengerin dong, hari ini kita mau kuis. Kuisnya adalah yang pertama. Apa Kak Ripka? Siapa nama asli dari Yosua? Ayo. Aku tahu Kak Ripka. Disimpan ya jawabannya, nanti adik-adik di rumah tahu. Kalau pertanyaan kedua apa Kak? Kepada siapa Yosua mengabdi? Kepada siapa ya? Yang sudah tahu jawabannya bisa kirimkan ke WA wali kelas kalian masing-masing ya. Supaya kalian bisa menang. Harus jawab terus setiap minggu ya. Jangan dapet lupa ya. Dapet ya Kak Ripka? Dapet dong. Ditunggu ya. Selamat mencoba. Oke. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.